Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Nih kawan-kawan, saya punya video. Barusan itu anaknya teman saya menikah ya, dirayakan. Ini dia videonya ya. Kita berbagi aja, mudah-mudahan terhibur ya. Kita saksikan videonya. Terima kasih. Silakan selamat menyaksikan. Ini dia rombongan besan. Sampai banyak orangnya ya. Pasti dimanapun dalam pernikahan itu selalu ada besan, calon pengantin, juga tamu-tamu undangan yang lainnya. Bagi yang sudah menikah pasti sudah tahu bagaimana yang namanya rumah tangga itu ya, rasanya rumah tangga itu seperti apa. Bagi yang belum berumah tangga, ayo silakan segera menikah, segera berumah tangga supaya tahu ya, supaya kita bisa merasakan bagaimana tanggung jawab seorang suami, juga seorang istri ya. Dan alhamdulillah terhadap yang sudah menikah, bagi siapa yang sudah menikah itu berarti sudah melaksanakan sunnah rasul ya, sunnah rasul yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kita, dan ini yang harus dilaksanakan. Walaupun itu sunnah ya, tapi sunnahnya sunnah ya, seolah-olah wajib lah menikah itu bagi seorang muslim dan yang sudah dewasa ya. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Mudah-mudahan pernikahannya berjalan lancar, mudah-mudahan dalam rumah tangganya selalu adem ayem, selalu menjaga kesetiaannya masing-masing, dan mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Eh kawan-kawan, kita saksikan nih bagaimana nih meriahnya pernikahan anak teman saya ini ya. Hanya tadi ini kebetulan mati lampu, jadinya ya agak sedikit terganggu ya suaranya itu. Pokoknya saya sarankan mari kita laksanakan sunnah rasul ya, menikah ini karena sunnah bagi seorang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang sudah menikah berarti sudah melaksanakan sunnah tersebut. Bagi yang belum, cepatlah menikah, karena menikah itu di samping sunnah rasul juga banyak yang didapat dari makna dan bermanfaatnya dari pernikahan itu, tergantung kitanya ya bagaimana menjalin rumah tangga yang baik. Insya Allah kalau kita bisa menjaganya, bisa berjalan langgeng ya. Kita saksikan aja nih selanjutnya. Silakan, terima kasih ya, nanti saya lanjutkan lagi. Mangga-mangga, silakan. Thank you.
Nah, itulah sedikit cuplikan dari acara pernikahan anaknya teman saya tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.